Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita membahas tentang proses dan alat pengawetan bahan nabati dan hewani part kedua. Kalau di pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas pengawetan dengan menggunakan suhu rendah dan juga suhu tinggi. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita akan... Mempelajari tentang pengawetan dengan pengeringan, ketika petani padi itu sudah eh, panen, pernah nggak kamu lihat apa yang dilakukan sama si petani itu? Setelah mereka memanen hasil taninya, pernah nggak kamu lihat petani itu menjemur padi di bawah sinar matahari? Biasanya di pinggir jalan, ya, suka ada kan petani yang suka menjemur padi-padinya, ada yang pernah lihat? Nah, itu salah satu contoh proses pengeringan. Pengeringan itu ialah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut itu dikurangi sampai suatu batas agar mikroba tidak bisa tumbuh lagi di dalamnya. Keuntungan produk hasil pengeringan ini yaitu bahan pangannya bisa lebih awet, lebih ringan, volumenya bisa menjadi lebih kecil, jadi memudahkan untuk penyimpanan dan juga transportasinya bisa memudahkan untuk ketika diangkut, terus juga bisa menimbulkan cita rasa yang khas. Nah, selain itu, banyak bahan yang cuma bisa digunakan kalau sudah dikeringkan. Contohnya seperti tembakau, kopi, teh, biji-bijian dan lain-lain. Pengeringan itu bisa berlangsung dengan baik kalau pemanasannya itu dilakukan secara merata dan juga uap air dikeluarkan dari seluruh permukaan bahan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengeringan. Terutama yang menjadi faktor utama yaitu luas permukaan bahan semakin besar luas permukaan bahan itu bisa lebih cepat pengeringan. Jadi luas permukaan ini bukan semakin besar bendanya, justru kalau semakin besar bendanya luas permukaan itu semakin kecil. Malah kebalikannya, semakin kecil benda tersebut luas permukaannya itu akan semakin besar. Jadi kalau kita bandingkan misalkan eh, uh, balok ya yang besar itu luas permukaannya ya ya udah atas Bawah, kanan, kiri, depan, belakang, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan seperti padi itu kan kecil-kecil, masing-masing padi itu punya luas permukaan. Jadi, uh, luas permukaannya itu besar. Kalau misalkan luas uh, permukaannya itu besar, bisa mempercepat proses pengeringan. Terus yang kedua, itu suhu pengeringan. Semakin tinggi suhunya, proses pengeringan juga akan semakin cepat. Lalu aliran udara. Dan juga tekanan uap di udara. Pengeringan juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu artificial dryer. Dari katanya saja artificial itu kan berarti e, buatan, tiruan. Gitu ya. Jadi pengeringannya itu menggunakan e, suatu alat pengering. Pengeringan buatan ini atau artificial drying ini itu mempunyai keuntungan karena suhu dan juga aliran udaranya itu bisa diatur. Jadi, waktu pengeringan bisa ditentukan dengan tepat, dan juga kebersihannya bisa diawasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, itu sun drying, atau penjemuran dengan menggunakan energi panas dari matahari. Penjemuran ini mempunyai keuntungan karena energi panas yang digunakan itu murah. Kita nggak perlu beli alatnya secara mahal, ya. Kita bisa mendapatkan dengan gratis. Allah sudah memberikan e, matahari untuk kita manfaatkan. Selain bersifat murah juga e, melimpah gitu ya. Karena kita kan ada di negara tropis, kita mendapatkan e, jumlah sinar matahari yang cukup. Tapi selain keuntungan tadi, sandring ini mempunyai kelemahan atau juga kerugiannya yaitu jumlah panas sinar matahari yang tidak tetap sepanjang hari ya kan kadang cerah, kadang redup. Nah itu uh, kelemahannya. Tadi kan kalau di artificial dryer itu kita bisa menentukan uh, seberapa panas dan juga waktunya. Jadi hasilnya itu bisa sesuai dengan dengan keinginan kita. Tapi kalau menggunakan sun drying ini ya tergantung cuaca pada uh, hari tersebut, gitu ya. Kalau lagi panas ya berarti kita uh, diuntungkan karena bisa lebih cepat untuk melakukan proses pengeringannya. Tapi kalau lagi redup ya kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Selain itu juga, penjemuran itu kan dilakukan di tempat yang terbuka, yang langsung berhubungan dengan sinar matahari. Nah, itu kebersihannya harus diawasi dengan sungguh-sungguh, karena di tempat terbuka itu kan polusi segala macam gitu ya, jadi lebih rentan kalau misalkan yang artificial dryer itu kan dilakukan Menggunakan alat, jadi kebersihannya bisa lebih terjaga. Nah, kalau sunrise ini karena dilakukannya di tempat terbuka, kita harus benar-benar memperhatikan kebersihannya. Yang keempat, itu pengawetan dengan menggunakan bahan kimia. Pengawetan bahan pangan juga bisa dilakukan dengan e, melakukan penambahan bahan kimia tertentu yang sudah diketahui memiliki efek mengawetkan. Penggunaan bahan kimia untuk pengawet itu harus digunakan dalam takaran yang tepat dan juga sesuai dengan ketentuan biar aman untuk manusia. Pengawetan dengan bahan kimia ini bisa menggunakan berbagai macam bahan seperti menggunakan asam, gula dan juga garam, benzoat, asam sorbat, sulfur dioksida atau SO2. Dan juga antioksidan yang pertama, pengawetan dengan bahan kimia dengan pemberian asam. Penambahan asam di sini, jadi asam itu kan bisa menurunkan pH makanan. Jadi, ketika pH makanan itu turun, bisa menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Asam itu bisa dibagi dalam tiga golongan. Yang pertama itu asam alami. Asam alami itu pada umumnya merupakan asam organik seperti asam tartrat dan juga asam dari buah-buahan seperti dari jeruk nipis dan juga belimbing. Nah, itu bisa e, mengawetkan makanan menggunakan asam alami tadi. Yang kedua itu asam yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Contohnya itu seperti asam laktat. Ini memanfaatkan e, mikroorganisme baik untuk mengolah bahan makanan seperti susu, biji-bijian, buah, dan juga sayur. Nah, yang asam laktat ini, caranya mencuci makanan yang mengandung bakteri asam laktat alami, seperti contohnya kayak kol atau juga timun. Nah, setelah dicuci, itu bahan tadi direndam di dalam air garam, lalu disimpan di wadah yang tertutup rapat. Nah, bakteri eh, asam laktat alami yang terdapat pada bahan yang tadi itu eh, ketika direndam di dalam air garam, itu akan memecah gula dalam makanan menjadi asam laktat dan juga karbon dioksida. Zat tersebut itu membuat oksigen dalam wadah berkurang tadi karena kan eh, menguap menjadi karbon dioksida. Jadi, eh, oksigennya itu berkurang dan membuat makanan menjadi asam. Nah, ketika makanannya itu menjadi asam, itu kan e, pH-nya turun. Yang tadi ya, ketika pH turun berarti bisa mencegah pertumbuhan bakteri. Selain asam laktat juga asam asetat seperti cuka itu bisa e, digunakan untuk proses mengawetkan makanan. Yang ketiga itu asam sintetik atau asam buatan gitu ya. Contohnya itu seperti asam malat asam fosfat, dan juga asam adipat. Di samping sebagai bahan pengawet, asam juga bisa digunakan untuk menambahkan rasa, untuk mengurangi rasa manis, dan juga memperbaiki sifat kolodial dari makanan yang mengandung pektin. Terus asam juga bisa memperbaiki tekstur dari jelly dan juga selai. Bisa membantu ekstraksi pektin dan pigmen dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran juga bisa menaikkan efektivitas benzoat sebagai bahan pengawet dan juga lain-lain. Selanjutnya, pemberian gula dan juga garam. Pengawetan pangan dengan pemberian gula itu kan udah umum dilakukan. Contohnya seperti pengawetan buah-buahan dalam sirup dalam bentuk manisan. Pembuatan manisan itu kan buah-buahan tadi diberikan gula gitu ya nah demikian juga pengawetan pangan dengan uh, pemberian garam itu juga umum dilakukan contohnya seperti uh, pengasinan pada ikan atau uh, pembuatan ikan asin ikan asin itu kan bisa awet berbulan-bulan karena uh, ikannya itu sudah diberikan garam sudah diasinkan jadi bisa uh, lebih awet lagi Gula dan garam itu merupakan bahan yang efektif untuk pengawetan pangan, karena sifatnya yang bisa menarik air dari dalam sel mikroba. Jadi selnya itu menjadi kering karena proses yang disebut osmosis. E, kalau misalkan kadar airnya itu berkurang, jadi mikroba-mikroba itu tidak bisa hidup di bahan pangan tersebut, makanya makanan tersebut itu bisa menjadi lebih awet lagi. Selanjutnya pemberian benzoat. Benzoat dan juga turunannya itu bisa menghancurkan sel-sel mikroba terutama pada kapang. Asam benzoat, natrium benzoat, asam parahidrobenzoat, dan juga turunan-turunannya itu merupakan kristal putih yang bisa ditambahkan secara langsung ke dalam makanan ataupun dilarutkan terlebih dahulu di dalam air atau pelarut-pelarut lainnya Pelarut itu kan tidak hanya air, ya. bisa juga menggunakan pelarut-pelarut yang lainnya. Asam benzoat itu kurang kelarutannya di dalam air, jadi asam benzoat itu lebih sering digunakan dalam bentuk garamnya, yaitu natrium benzoat. Benzoat itu lebih efektif digunakan dalam makanan-makanan yang asam, jadi banyak digunakan sebagai pengawet di dalam sari buah-buahan, jeli, sirup, dan makanan lainnya yang mempunyai pH rendah. Kalau yang pH-nya tinggi itu biasanya menggunakan para amino benzoat. Selanjutnya pemberian asam sorbat. Asam sorbat itu bisa mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan cara menginaktifkan enzim dehidrogenase yang diperlukan oleh mikroba tersebut untuk metabolisme karbohidrat dan asam-asam lemak. Asam sorbat, kalium sorbat, atau natrium sorbat itu biasanya sering digunakan di dalam makanan untuk mencegah pertumbuhan kapang. Jadi kan makanan-makanan tertentu itu mengandung enzim dehidrogenase. Nah, pemberian asam sorbat ini bisa tadi bisa dengan pemberian asam sorbat, kalium sorbat ataupun natrium sorbat itu cara kerjanya asam sorbat tadi menonaktifkan enzim dehidrogenase pada bahan pangan. Nah, enzim dehidrogenase itu diperlukan oleh mikroba untuk dia bisa bertahan hidup. Kalau enzim dehidrogenase ini dinonaktifkan e, oleh pemberian asam sorbat, otomatis mikroba itu tidak bisa tumbuh. Ketika mikroba tidak bisa tumbuh, maka makanan itu bisa lebih awet lagi. Jumlah asam sorbat yang digunakan itu e, berbeda-beda pada setiap makanan. Pada keju itu sebesar 0,2 persen pada coklat 0,1 sampai 0,15 persen, untuk minuman ringan 0,025 sampai 0,05 persen, sari buah anggur itu menggunakan asam sorbat sebanyak 0,02 persen, untuk kue-kuehan itu biasanya menggunakan 0,1 persen asam sorbat, untuk acar itu 0,025 sampai 0,1 persen, untuk ikan asap 0,05 sampai 0,1 persen dan untuk sirop itu 0,1 sampai 0,15 persen asam sorbat. Selanjutnya sulfur dioksida. Sari buah-buahan atau makanan lain yang bersifat asam. Asam itu pH-nya rendah. Kalau pH-nya tinggi itu basa, ya. Nah, makanan yang bersifat asam atau pH rendah itu bisa diawetkan dengan cara menambahkan SO2 atau sulfur dioksida. Jumlah sulfur dioksida yang digunakan untuk sari buah-buahan itu sebesar 350-600 ppm. Sulfur dioksida juga bisa digunakan untuk mencuci alat-alat yang digunakan dalam pembuatan anggur atau cuka dengan kadar 50-75 ppm. Pemberian sulfur dioksida ini e, bertujuan untuk menghambat pertumbuhan kapang, ragi, dan juga bakteri selama penyimpanan. Selanjutnya antioksidan. Adanya panas itu bisa merangsang atau menstimulir reaksi oksidasi. Beberapa zat kimia seperti ozon, peroksida dan juga logam-logam tertentu terutama tembaga, besi dan garam-garamnya itu bisa mempercepat oksidasi lemak. Beberapa enzim tertentu seperti lipoksidase juga bisa bertindak sebagai katalis dalam reaksi oksidasi di mana enzim ini e, bisa terus aktif sampai di bawah suhu pembekuan. Nah, dari tadi kan ngomongin oksidasi-oksidasi. Di beberapa pertemuan sebelumnya juga kan kita sudah e, membahas yang apel, masih ingat ya, apel yang e, ketika disimpan di udara itu menjadi coklat, itu kan karena proses oksidasi. Nah, itu kan berarti ketika bahan pangan itu teroksidasi, bahan pangan tersebut menjadi e, cepat busuk ya, tidak awet gitu. Oksidasi lemak dan produk berlemak itu menghasilkan bau yang enggak enak gitu ya, menimbulkan bau yang enggak enak atau e, biasanya kita sebut dengan bau tengik. Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan e, karena disebabkan oleh oksidasi ini bisa ditambahkan antioksidan. Antioksidan ini senyawa yang bisa digunakan untuk mencegah atau menghentikan proses oksidasi tadi. Untuk antioksidan sendiri itu ada yang alami dan juga ada yang sintetis. Kalau yang alami itu contohnya seperti tokoferol atau vitamin E. Untuk antioksidan yang sintetik atau antioksidan buatan yang biasa digunakan dalam makanan itu seperti BHA, BHT, NDGA, propel gelat, 2,4,5 trihidroksi butiropenon, dan lain-lain. Untuk tugas kali ini tentang identifikasi penggunaan bahan pengawet pada makanan kemasan. Tujuannya siswa bisa mengetahui jenis bahan pangan yang menggunakan pengawet bahan kimia. Alat dan juga bahan yang diperlukan itu kemasan pada produk pangan. Biasanya kan e, di produk pangan itu yang ada kemasannya ya. Di belakangnya kan suka ada e, ingredients-nya ya. Kamu cari satu kemasan produk pangan, kamu fotokan kemasannya, lalu kamu identifikasi bagian komposisinya atau bagian ingredients-nya pada kemasan produk pangan itu. Terus kamu catat, ada nggak bahan pengawetnya dari uh, kemasan yang kamu fotokan. Kalau ada, tuliskan jenis bahan pengawet tersebut. Untuk pertemuan kali ini uh, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup pelajari topik Paledyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.